Halo guys, bersama C di sini. Di depan saya ini sekarang sudah ada termometer atau pengukur suhu tubuh, yaitu dengan merek K3X. Nah, kita akan unboxing dulu ya, apa aja yang ada di dalamnya. Pengukur suhu tubuh, ada buku panduannya, kabel charger, terus include baterai 3 biji dan satu buah tripod. Oke. Bagaimana cara kerja alat ini? Yuk kita mulai ya. Masukin dulu baterainya. Oh ya guys, untuk link pembeliannya nanti saya tulis di deskripsinya ya. Oke, di sini ada power. Lalu ini untuk maju dan mundur pemilihan setting, dan ini M ini untuk memilih bahasa. Jadi ini bisa mengeluarkan suara, yaitu ada 15 bahasa. Oke, kita nyalakan dulu. Nah, udah nyala. Langsung kita tempel telapak tangan. Jadi yang kita tempel pas telapak tangan di tengahnya ya, supaya ukurannya akurat. Nah, bagaimana cara untuk menyalakan memilih bahasa? Kita pencet huruf M dan power bersamaan. English language. Nah, ini untuk memilihnya yang paling pojok sebelah kanan. Kita pencet-pencet aja. Fahrenheit. Ya. Kita pencet lagi. English language. Nah, langsung Espanol, Nihongo, Portugues, Italiano, Hangguko, Deutsch. Kalau nggak mau ada suaranya, kita pilih yang L0. Français, Russisch, Thai, Hindi, Turk, Bangla. Oke, sekian dulu review dari saya.